Jabatan Kesihatan Pahang telah memeriksa 924 gerai di 104 bazar Ramadan sejak minggu pertama puasa. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan, Sumber Manusia dan Tugas-Tugas Khas Negeri, Datuk Nurul Azali Sulaiman, kesemua gerai dalam kategori baik yang melebihi 75%. Masa Ramadan di Pahang tahun ini melibatkan seramai 2,065 peniaga. Sebelum dibenarkan berniaga, mereka wajib mendapat suntikan anti-typhoid dan diberi penerangan mengenai keselamatan makanan oleh pegawai kesihatan negeri dan daerah. Sehingga ke hari ini, sebanyak 924 premis yang diperiksa sepanjang operasi Ramadan tahun ini. Dan sehingga ini dalam operasi kita ini, kita belum ada kes arahan penutupan. Tapi kita ada juga beberapa kes notis 32B, iaitu notis untuk pembersihan. Kita ada juga pasukan petugas kita ada menemui beberapa pelanggaran standard kebersihan yang kita kata yang minimum ini. Jadi notis diberikan supaya mereka perlu membersihkan serta-merta premis-premis penakaian mereka. Datuk Nurul Azali ditemui media selepas melancarkan Bazar Ramadan Bersih dan Selamat peringkat negeri Pahang di Bazar Ramadan Laman Kerayong, Bera.